Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan mereview match codename yang terbaru. Sebenarnya ini codename-nya sudah lama ya. Dan ini codename-nya berstatus free. Jadi bagi teman-teman yang mencoba atau ingin mencoba codename ini, silahkan cek link yang ada di bawah ya. Untuk pemasangan codename, silahkan kalian searching aja atau cari aja di YouTube, itu sudah banyak ya untuk cara pemasangan codename. Dan dalam kesempatan kali ini, armada yang kita gunakan adalah armada Sudiro Tunggajaya. Untuk matnya adalah Avante H9. Ini dari Mas Angga Saputro dan favorit Matewan ya. Untuk modnya ini bersatu sel, jadi bagi teman-teman yang berminat silahkan hubungi link yang di bawah ya. Oke, di sini untuk pemandangannya sangat indah sekali ya. Terlihat sangat kecil untuk jalannya di depan ini. Wah, ada semacam hewannya ya. Ini hewannya btw bisa bergerak ya teman-teman. Dan di sini ada semacam pemukiman, juga terdapat banyak orang ya di sini. Ini ada mas-mas yang memakai seragam. Ini di bagian kiri jalan ini apa ini? Kak jurang ya. Sudah dilengkapi dengan tembok pembatas juga. Nah di sini ada rumah ya, dua rumah. Kita lanjut lagi. Nah di sini ada tempat bengkel ya, bengkel tahap apa ini? Bengkel tambal ban ya kayaknya. Lalu di depannya ada rumah lagi yang berwarna biru. Dan kita coba untuk buka pintu, apakah penumpangnya ini bisa naik? Tidak bisa ya tadi. Dan di sini ada semacam mebel bangunan ya teman-teman. Itu terdapat kayu-kayu di bagian kanan jalan. Mantap ya. Ini kita buka untuk bagian kacanya. Oke, kita lanjutkan lagi. Untuk jalannya di sini sedikit ekstrim gitu ya teman-teman. Jadi sedikit menantang adrenalin sang sopir gitu. Oke, kita lanjutkan lagi. Kalau misalnya di depan itu ada semacam si tinjau lawi versi mini ya teman-teman. Kalau yang biasanya diwujudkan di bagian Sumatera ya. Sumatera ya. Pokoknya di map Sumatera. Tapi ini di map Sukoharjo ya, yang terdapat di, kalau nggak salah, di Jawa Tengah ya. Oke, mantap di sini. Kita bisa pakai kecepatan 60 km per jam di sini karena untuk remnya ini sedikit pakem ya, jadi lebih enak itu. Di sini juga sudah menanjak, tetapi untuk bus kita ini masih bisa berjalan dengan lancar ya teman-teman. Dan di depan ini ada apa ini? Kok tadi saya melihat hewan ya teman-teman? Ada babi hutan di situ. Sama apa itu? Orang kayaknya. Oke, kita lanjut. Hati-hati, jangan sampai nabrak. Nah, itu dia tadi yang si tinjau lawik versi mini ya teman-teman. Lumayan detail sekali ya. Mantap ini. Dan ketika kita dari maps Wonogiri ke Solo itu, kita melalui itu ya, loading map lalu langsung ke sini. Kalau sebaliknya mungkin kita ke Sukoharjo kotanya dulu baru ke sini ya teman-teman. Jadi kalian itu wajib mendownload loading mapnya gitu. Nah di sini ada jembatan yang biasanya para YouTuber itu jadikan thumbnail ya, karena untuk bangunannya ini sangat keren sekali ya, karena di samping jembatan itu ada masjid. Di sini jembatannya cukup kecil ya teman-teman. Mantap. Kita abadikan momen dulu.
sebentar kita atur ya di sini. Biar eye catching gitu ya, biar mending gitu. Oke, mantap juga ya hasilnya. Lalu setelah itu di bagian kanan jalan itu ada apa ini? Kayaknya tempat kayak pasar gitu ya teman-teman. Jadi keren banget di sini. Kita coba untuk masuk ya. Mungkin armada kita itu bisa diparkirkan di sini ya teman-teman. Nah, mantap ya. Dan ini juga bisa dijadikan thumbnail. Mungkin para teman-teman kreator biasanya itu aksesnya di sini ya mungkin. Karena ini tempatnya sangat keren sekali. Namun sayangnya di bagian belakang bangunan ini hanya ada gunungnya saja ya. Dan gunungnya tidak ada kayak pohonan gitu ya. Bentar kita atur dulu untuk bagian settingan ini, foto mode. Kita ambil kayaknya bagusan dari kiri deh tadi. Nah, seperti ini. Kita ambil ya. Ini kayak penumpangnya ini lagi berbelanja gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi untuk perjalanan. Dan di samping kita ini ada sapi ya. Sapinya bisa bergerak dong. Padahal itu lihat ini sudah beberapa hari yang lalu ya. Tapi ini masih ada sapi di sini. Oke, kita lanjut. Kita lanjutkan ke perjalanan lagi ya teman-teman. Suspensinya ini sangat mantap banget ya. Oke, kita kembali ke kamera interior. Entah, habis ini itu ada bangunan apa lagi. Dan ngomong-ngomong, di pinggir jalan ini ada semacam danau ya, atau telaga ya. Yang tahu silahkan komen ya. Nah, di sini juga ada Indomaret. Jadi bagi teman-teman yang penumpangnya itu pengen berbelanja makanan itu bisa di sini ya teman-teman. Jadi di sini paket lengkap banget di sini untuk mapnya. Ini walaupun kode name tetapi detail banget ya. Karena terdapat bangunan, lalu ada orang-orangannya juga. Ya, di sini juga ada tambal ban. Mantap ya. Dan di depannya ini ada rumah ya. Rumah ada juga penghuninya. Dan setelah ini kita melalui sawah. Oke, mantap ya di sini. Kalau nggak salah, ketika kita lewat jalur ini, kalau kita tidak pasang kode name loadingnya itu nggak bakalan tembus ya, jadi bakalan stop gitu. Yang saya lihat dari reviewer youtuber lain itu seperti itu ya teman-teman. Dan semoga saja ya nanti Bullshit ini cepat update 3.7 kalau nggak salah. Itu ada juga mode pariwisata. Jadi makin lengkap ya untuk modenya. Ada multiplayer, lalu ada narik, lalu ada mode bebas. Pokoknya mantap ya untuk Bullshit ini. Walaupun untuk grafiknya ini masih terbilang ya sudah bagus, tetapi tidak seperti yang game-game baru rilis kayak Truck Simulator Europe 3 atau yang lainnya. Itu Bullshit ini belum bisa tertandingi ya, karena terdapat fitur yang game lain itu belum bisa meniru gitu ya. Salah satunya adalah fitur mod. Dan bagi teman-teman yang berminat dengan modnya ini atau mod yang kita gunakan, silahkan hubungi link yang ada di bawah ya.
entah sekarang itu masih open atau tidak, saya juga lupa. Jadi kalian itu bisa tanyakan saja. Kalau kalian mau yang free itu bisa dilihat di channel YouTube saya ya, yang video sebelumnya dari Mas Muhammad Nasir, itu statusnya free. Tapi untuk modelnya itu Avanti H8 ya. Kalau yang kita gunakan ini adalah Avanti H9, jadi versi SHD-nya gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Kita akan berhenti di depan sana ya mungkin. Bentar kita cari tempat yang cocok dulu untuk berhenti ya. Mungkin ini kita akan belok. Nah, kita lewat sini saja. Ya tadi, waduh, nabrak dong. Nah, mungkin kita berhenti di sini saja ya teman-teman. Mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, saya Fabri Syabdan Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Music Mania.